setahu saya berita-berita di media menyebutkan Pak Haji Samsudin sebagai tersangka, namun di KPK kan belum ada statement resmi. Nah ini kita serahkan proses-proses ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan kita berandai-andai, kalau memang belum ditetapkan ya jangan dibilang ditetapkan dong oleh media kan begitu. Saya belum tahu ya perkembangan Pak Ajis apakah datang atau enggak atau isoman, sampai dengan pagi ini saya belum dapat beritanya, nanti saya cek. Saya komunikasi berapa hari yang lalu pada saat mau paripurna, Pak Ajis menyatakan akan ikut secara virtual saja begitu. Cuma itu aja komunikasinya. Saya enggak tahu, saya akan cek.